Kenyang pasti. Ini mah kebiasaan deh, kaku. Hampers hari ini. Hampers hari ini. Boleh bernyanyi. Penti. Jam berapa ini ya Allah? Kecepatan kalian datangnya. Cewek-cewek gue datang nih. Iya. Sahabat semuanya, gimana puasanya? Lancar ya? Jangan lupa dibantu dong. Sampai 2 juta subscriber nih. Tinggal sedikit lagi kita 2 juta subscriber. Tuh udah lama kan enggak ngeliat Mami sama Messi di sini. Ini kenceng banget. Messi udah gede. Mau terbang, cuy. Itu loh tuh. No man iPad. Stop. Messi lihat dulu tamannya bagus. Iya, tapi belum pegang lu iPad-nya sini deh pegang. Sebelah kiri dong. iPad tadi dipegang lo. Aduh. Ntar kamu jangan, ntar main lagi di sana. Oke. Aku jadi kusut. Jadi minta WiFi-nya ya. Nanti diskonnya. Enggak kan ada WiFi. Sobat, jadi hari ini kita mau bukber sama Gita Squad. Kita ke taman. Tuh, kan tamannya bagus kan, Leji. Jadi kita bukber rame-rame di sini tuh sama anak-anaknya. Pemain Gunta Buana, Gita Squad, ada Lenka, ada Yuri, ada ini yang lainnya. Nah, ini di luar ya. Ini lucu tempatnya banget. Nih, sahabat, tempatnya nih. Wah, tuh. Kita lagi mau di sini, lucu banget tempatnya. Sini, Deddy. Hai. Bagus kan tempatnya? Nah, kita bubur di sini nih. Bagus nih. Anak-anak yang udah datang baru Mpo Yuri, Irman. Irman pakai peci itu, serius. Apa penghulu itu? Kok kita lewat sini? Kan lewat sini bisa, guys. Bi. Kan lewat sini bisa. Kita lewat sini, Bi. Nanti baru kesana. Oh, oke. Kamu puasanya gimana, Bi? Lancar gak? Alhamdulillah, sudah pecah. 7. Ya, kalau cewek mah pasti pecah lah. Lewat mana ini? Tahu sudah fix, sudah lewat sini kita. Udah boleh makan nih, Pik? Belum. Oh, belum. Terus gimana jadinya sini naik kata cinta? Nina nggak tahu lagi nggak tahu. Halo Mas Deddy. Halo Mas Deddy. Abda. Terima kasih ya Mas ya udah memfasilitasi kita untuk bukber di sini, teman-teman artis juga. Ini ada main course-nya, dessert-nya di situ. Oh, ini makanannya. Oh, you can eat gitu ya? Iya, wah makanannya enak banget tuh. Nah, tuh ada apa aja? Messi mau apa? Kolak ya. Ini kolak, ini takjil. Butter bread. Wih, yummy. Oh, ada biryani. Oh, ada biryani. Sukanya ada apa gitu biryani. Messi mau apa? Oh, ini soto. Ada roti gak ya di sini? Atau apa? Atau di sana main coklat. Berarti ini apa sih, Mas? Takjil ya, Mas ya? Coklat. Messi suka coklat ya? Nah, kalau sobat, kalau saya sukanya nih sobat nih. Ntar saya incer ini yang pertama. Ini kebab bukan? Belum berbuka. Iya, maksudnya belum berbuka. Udah ngincet. Oh, chicken sarwarma. Mas, maaf ya penghulunya udah datang. Itu penghulunya. Ayo. Itu. Ayo. Udah mulai acaranya. Pak penghulunya udah datang. Tuh, dilarang merokok. Dilarang merokok. Sini dulu. Dilarang merokok di saat puasa. Iya kan? Bi, foto dong. Masih foto enggak? Senyum masih. Ya. Ini mah kebiasaan deh, kaku. Afdah Yusman. Namanya Afdah Yusman. Masa namanya Afdah Yusman? Udah berbuka nah, aja nah, ya. Sudah Yusman. Ya. Oh, namanya. Udah mulai belum akadnya? Dua-duanya. Akadnya udah mulai belum? Hah? Apa kabar, Kak? Baik. Hai, Kak. Salam belum antinya. Iya ya. Halo. Kita berbuka Pak Penghulu katanya. Tuh. Halo.
sama anjingnya tuh. Puasa enggak? Main tuh. Puasa. Puasa dia puasa. Full ya puasanya. Enggak ada yang pecah. Wih. Enggak ada yang pecah. Gak ada yang pecah puasanya. Hadiahnya apa nih hadiahnya? Hadiahnya apa? Misi mau apa hadiahnya? Kalau puasanya full hadiahnya apa, Nak? Mainan. Ya, mainan. Orang kemarin udah nanya, "Mami, kalau misalnya aku nanti aku mau hadiahnya ini ya, kalau puasanya full." Dia cari sendiri di HP. Oh, apa? Ini duluan. Udah ada. Duluan, Rek. Enggak tahu apa enggak ada. Anak zaman. Oh, ada tapi belinya di eBay. Di eBay. Messi ini tuh dari luar negeri. Kan belinya di eBay. Soal tahu banget eBay. Enggak tahu aku dari mana tahu eBay. Enggak tahunya. Makanya. Tahuan eBay katanya. Enak kan tempatnya kan? Asik tuh, cozy tuh. Kalau enggak hujan enak di sini. Adem-adem. Semoga aja. Lu enggak puasa, Po? Hah? Demam. Apa yang sebenarnya agama lu apa sih sebenarnya, Bu? Jangan nanya agama ya, itu baik gitu ya. Benar. Agak riskan gitu. Pertanyaan tahun lalu. Pertanyaan iya tahun lalu diulang lagi dia mah. Ke masjid iya ke gereja. Oh iya benar habis belanja dia. Oh, hampers hari ini. Boleh bernyanyi. Boleh menyanyi. Boleh menari. Jangan bersedih. Aduh, rada ribet ya hari ini ya. Enggak bisa deh gue duduk begini. Kenapa? Hajian. Ustaz. Ayo, pengantinnya udah nunggu dari tadi. Mana? Saksi. Ijab kabul. Oh iya. Tapi yang baru, Bu. Bingung saya juga lagi nyari dulu ini. Si Ferdi katanya udah datang dari tadi, Mas. Belum datang. Halo, Kak. Masih ada Lisda, masih ada Arif Rahman, masih ada Penti. Mana punya gue? Gue males. Ini buat cewek, ini buat cewek. Oh. Nanti cowoknya di Bukan, ini hampers bukan. Ini apa ukurannya? Ini hampers bukan? XL. Ini ya. Hampers. Yuri. Oh, Erin dapat. Ah, iya. Bumi dapat dong, Mi. Dapat, Ibu. Tapi kalau saya kecil, mohon maaf ya. Diet dulu. Paling nanti lagi pakainya. Iklan terselubung dulu. Ini produk apa? Iklan terselubung. Iklan terselubung dulu. Ini produk Lensian tetap spesialis untuk tim ini aja. Oh, produk Lensian itu jualan apa? Baju. Baju cewek cowok? Belum, cowok sun, tapi kalau cewek dulu. Oh, okay. Gimana puasanya lancar enggak? Nah, aja deh. Apa, Kak? Lancar. Masyaallah, terima kasih. Yeay. Untung aku datang ya. Coba kalau aku enggak datang aku enggak dapat. Makasih. Padahal gua lo yang ketemu Erin terus lo. Makanya. Ya bodo amat gitu ya. Namanya rezeki. Berarti lo kamu belum rezeki. Rezeki Mama Soleh. Kamu buat sendiri, Kak? Halo, Pak. Terima kasih lo, Pak. Kami yang terima kasih. Insyaallah. Ini dulu makan. Keluarga ini sama teman. Ya Allah. Kebetulan enggak pertama kemarin ke sini. Aku lagi turun. Ke sini. Waktu lagi ada teman di sini kok bagus. Kemarin aku gemuk pipi doang jadinya, Kak. Karena kita kan konten kreator nih, kayaknya tempat ini bagus ya. Kita bikin konten di sini, kita kesampaian sekarang. Kan kebetulan kemarin kita habis bikin acara apa namanya, meet and greet. Jadi teman-teman kita Buana artis di tahun era 2000-an. Kita bikin naskah. Masih di tahun 2000-an kita bikin jumpa fans. Nah, ini adalah ceritanya kita bikin acara penutupan panitia, pembubaran panitianya lah. Jadi ada sekitar 15 atau 20 orang. Ayo, by the way, makanan gimana? Belum, Pak, belum nyobain. Ya? Kemarin udah fisik. Oh, oke, makanan oke kemarin. Oke, kalau tadi saya ini kalau dari penciuman oke. Okay. Gitu ya. Tesnya oke, okay, tesnya juga oke. Okay. Ini enggak puas di sini. Ya. Amin. Terima kasih banyak udah fisik jadi silaturahmi. Rot, emang tak kebagian? Oh, Jaya, sibuk kan ngurusin ratunya. Cicilan. Tuh ada si Boy itu, Messi. Tuh ini si Boy ini. Oh, apa ini? Apa ini? Capek sama Afda. Ya Allah, satu-satu. Kok jadi kayak begini kan jadi enak, Lis. Iya. Kamu lihat tuan gue repot, Ken. Oh, Erdi. Lisnya banyak banget kayaknya. Ember repot.
kebutuhan hampers kayak tahun kemarin ya. Belum siap semuanya, baru beberapa orang yang siap. Kita juga belum siap sebenarnya. Tapi nanti kita kirim aja ya Pika. Buat ya buat Erin. Rempong banget sih, Lis. Lu nyiapinnya gimana dari rumah? Dari rumah. Hah? Ya nyiapin aja sih. Berapa hari nyiapin ini nih? Gitu. Berapa hari? Seminggu lah. Terus lu kesini naik apa? Bawa apa? Pakai itu, Bu. Sibuk deh Messi. Pakai taksi online. Bawa sebanyak ini. Iya, makanya. Sama si Boy. Iya. Makasih lo, Lis. Sama-sama. Berkah ya, Lis ya. Amin. Semoga cepat jodoh deh, Lis. Amin. Pak Yuri seperti biasa ya membuka motor selalu dia. Makanya ini bentar lagi untung dia enggak masuk ke dapur. Belum makan apa ke dapur? Serius. Ini lagi berhalangan ini bumil jadi dimaklumi enggak kuat. Udah lihat menunya belum di situ? Belum. Belum. Udah ada. Udah ada. Hah? Udah? Udah itu menu kita. Eh, atau ngambil sekarang? Iya loh. Berapa? Udah jam 17.41. 58 kita. Ya kan ngambil dulu dari sekarang. Oh, iya. Kan iya, nanti habis. Nunggu aja minum dulu, nunggu yang lain. Hah? Minum yang manis-manis dulu. Enggak, sambil kita nunggu, nah, sambil kita cicipin, enggak apa-apa. Sendiri lah. Ini udah 41. Yuk. Kita ambil yuk. Ayo. Ayo Bumil. Yuk. Kalau soal ambil makanan buru. Makan banyak nanti ya. Padahal enggak dimakan. Ayo. Ngapain coba? Mau capek foto. Kayaknya mereka sahur. Tadi belum puas. Jadi foto lagi. Karena tadi dari HP orang, sekarang dari HP sendiri. Senyum. Oke. Messi ya lo. Senyum. Senyum dong. Iya, gitu kan ganteng. Lihatnya ke sini, senyum lihatnya ke sini, lihatnya ke Om David mah. Nah, kalau udah dilihat pakai HP sendiri kan baru oke, udah bagus. Nih, mantap. Tumben sekali langsung jadi. Soalnya biasanya di sini aku kelihatan tirus dan aku dari kiri. Kalau kamu biasanya kamu enggak tahu deh, Bi. Aku kan angle aku kan sebelah kiri, kamu selalu ngambil sebelah kanan. Jadi aku suka kadang bad mood kalau misalnya kamu ngambil gambar aku sebelah kanan. Jadi aku harus sebelah mana? Banyak banget harus dipelajari kalau ngambil foto aku tuh dari iya, sebelah kiri. Ya, video sebelah kanan. Kiri juga. Oh iya. Jangan kiri. Sebelah kanan. Kalau sebelah kanan jadi apa? Jadi cabi. Dah, habis itu kalau udah diapain? Digeser ke kiri. Nah, sekah berapa kali? 10 kali. Oh, sekali buat filter. Iya. Ayo. Oke, sobat, kita ambil makanannya dulu lah ya. Biar enggak habis. Susu enggak ada susu. Ada di tas. Saya mah itulah ya, kita ya. Boleh kan sama kan ya? Aja dulu. Iya. Tuh habis chicken sawarnanya. Kok ini bodoh. Habis. Mas. Oh, ini ada lagi. Ini dia nih. Ya, kita makan ini aja lah. Di ala-ala Timur Tengah gitu ya. Kalau di hotel kita ngajobain semuanya rugi. Ini juga apa nih? Ini apa nih? Butter bread. Ini lagi ngambil takjil. Aku lagi ambil es buah. Udah nyala kan? Terus aku juga pengen puding, biasa ya lah kalau asal biasalah ya kalau lagi buka puasa tuh kayak lapar mata, semua pengen diambil. Padahal nggak tahu ntar yang mana mau dimakan. Bedanya aku sama dia buka puasa, kalau dia ada yang sehat-sehat, dia ngambilnya yang sehat-sehat. Kalau aku tetap nggak yang enak. Ini saya ngambil sayur karena saya nungguin buah potongnya habis. Dipotongnya? Itulah potongnya. Iya. Oh, oke. Okay. Kita bawain dulu deh. Taruh di sana dulu deh. Di. Apa sayang? Aku ambilin kamu ya. Apa? Udah, ini aku ngambil. Pura-pura. Oh, kurang. Pura-pura. Oh, pura-pura. Aku ambilin iya, kamu iya. Ya. Iya. Ini aku ambilin Afdal. Kan malu ya, udah ngambil segini banyak terus ngambil lagi kan. Jadi ini buat Afdal. Buat Messi. Oh, buat Messi ya. Ya kali buat Messi pakai saus sambal.
Ini ada kebab. Aduh, aku pengen banget sih kebabnya. Terus disitu ada... Kita taruh dulu, nanti kita ngambil lagi. Aku maunya sayang. Tumpukin semuanya. Iya. Cuma dua tangan, gak bisa. Dapet lagi banyak kamera. Kayaknya aku gak makan nasi deh entah. Sama. Ih, lucu banget sih kalian. Anak-anak kecil. Depik. Mohon maaf ya, ambilnya banyak. Nah, maksudnya biar sekali jalan, gak ngambil-ngambil lagi. Ini perpaduan antara Timur Tengah dan Indonesia. Emang kebab dari Timur Tengah ya? Gak tau deh. Dah. Iya, banyak makanannya. Bih, kebab itu dari Timur Tengah bukan? Iya, Timur Tengah, kebab itu dari Timur Jadi Tengah. Jadi ini Timur Tengah dan campur sama Indonesia. Depok, Indonesia. Makanannya sudah penuh beraneka ragam. Hai. Messi. Nih, kalau Messi kemanapun dia muslim ya? Muslim. Wah, saya keberapa tanya dong pertanyaan pasti keberapa? Muslim lah. Insyaallah. Emang muslim kan? Iya. Masa banget. Emang udah pindah. Jadi yang benar apa nih? Muslim. Perbedaan orang tua dan anak-anak. Kalau orang tua lihat menunya, semuanya takjil gitu kan, gorengan, kue apa sih? Coba anak-anak langsung berat, nasi semua ketukar kayaknya ini. Oke. Okay. Ini berarti tinggal Arif Rahman dan si Penti Ziska. Oh, nanti ketikan. Afandi. Salam. Entahlah ya. Wassalam. Yang berapa kita buka hari ini? Bentar lagi. 56. 1 menit lagi. Coba sambal kacangnya enak. Enak. Ini enggak ini aja enggak. Kayak ketoprak ya. Ini dapat dari mana nih teh panas? Minta. Oh, kayak pecel. Oh. Selamat berbuka. Yang punya Swiss Bell. Buka, silakan. Buka dulu. Swiss Bell. Udah buka ya beneran. Belum, lagi. Itu udah azan. Udah itu azan. Udah azan. Ini bukan apa kak? Iya. Ini baru latihan. Bukan azan. Bukan azan itu. Hah? Bukan. Belum. Oh. Belum. Gua mah kagak tahu itu azan apa bukan. Pokoknya kalau itu dulu azan aja. Belum. Selawatan itu. Selawatan. Dikit lagi. Ini aku nonton. Ada. Ada lantai. Si boy puasa Lis? Puasa. Full. Full terus lah. Jemput sama mamanya. Kalau nggak mau sahur dia pak. Di, itu dia pak. Disiram. Kalau sahabat. Sebur. Ngelain materi. Tuh dah. Kereta itu. Itu bukan. Kereta. Halusinasi. Kayaknya langitnya ketutupnya paling cantik tuh warnanya pink. Golden. Ada langitnya pink kali ya. Sebelah sana ketutup tembok. Itu tuh pink. Tuh. Es beduk. Es beduk ya. Hari raya. Mana beduk ada yang bedukan di sini? Beduk. Buka puasa di mana? Buka beduk ya? Tedak. Buka puasa merdeka. Ya Allah. Nenek. Lu buka puasa. Awal kasut tua di kamar tuh harus di kantor tuh kayak mati kayak amaroimin. Tadi dia bilang sama gua, ah kok perut lu makin maju aja. Gua buka padahal gak pernah pakai nasi lo. Cuma pakai goreng. Mendingan nasi kan, lu piring. Tapi emang gila sih. Abis ini gue yang ngambil kayak gitu. Ayo Rin. Gue juga mau ngambil. Ayo Rin. Bumbu ini enak. Iya, kecil. Gue ada di rumah. Mil, makan yang banyak. Pulang kampung soalnya kamu udah gemuk. Iya. Apa? Anggap aja. Udah biasa. Buka. Jadi biru. Jadi Jakarta, Makmur ya. Makan dulu. Ini olive garden. Iya. Iya. Buah dan sayur. Tekan. Akhirnya kita nyobain menunya. Ya, kamu. Untuk kita pakai baju sopan semua. Kalau enggak kita ditawar. Tawar berapa, Mbak? Presiden ya. Kok kalian enggak makan sih?
Oh, emang konsepnya gitu, kalau kalian udah kenyang baru kita makan. Oh, gitu. Asem, butuh makan. Kan tadi Fatma bilang asem. Asem banget. Ini strawberry. Ini yang tadi nih, nih, kita cobain yuk. Jambu, jambu ya. Jambu. Tapi asem banget. Kok tumbennya gue gak nafsu makan hari ini, kenapa ya? Iya, agak kurang. Enak selamanya. Ini enak loh, Kak. Ini enak loh. Sesawarmanya enak, Rin. Oh, tadi enak. Enak, enak loh. Kebabnya enak. Yuk, yuk. Mana? Ambil aja dulu, ntar banyak yang makan. Ya, salam. Ayo, makan yang banyak. Kita berbuka puasa di Swiss Bell, apa? Residen ya? Hari ini Yuli tidak bersemangat, guys. Karena? Karena kurang enak buat. Tapi tetap dong semangat lihat menu-menunya nih. Kan lagi. Kita berdua ya makan nasi ini ya? Ah, nggak makan nasi, Arin. Gua ambil gorengan aja ya. Lo gorengan dulu. Ambil dikit lah. Nasi. Kan makannya bareng-bareng. Mie gorengnya. Gorengan ini. Menggugah selera nih. Gua harus coba nih, penasaran gue. Apa tuh? Apa tuh? Telur. Telur. Nasinya dikit aja. Lauknya yang banyak, Em. Oh, telur, telur belado. Kesukaan kita nih telur belado nih. Ambil yang banyak, Bu. Lagi sama cabe-cabenya. Telur belado. Oh, iya benar. Yang penting judulnya telur. Capcay? Dapik kan doyannya soda. Capcay. Sayuran. Terus ada sayurannya. Sedap banget. Udah kecep-kecep nih gue. Ini porsinya berdua ya sama Erin ya. Coba ini porsi dua orang ya, gua kan rada malu lo ngambilnya nih, banyak banget. Diliatin sih emang. Kita coba yuk, kita tes ya, mie gorengnya ya. Wanginya wangi-wangi kare gitu. Enak. Bumbunya berasa banget. Kita coba capcay-nya. Mantep. Enak, Rin. Yang banyak ambil, Rin. Ngapain lu? Gimana buka puasa? Lihat dong porsi gue. Enggak berdua, Mer. Sampai diliatin gue sama bapak-bapak. Diliatin gue. Mie sendiri ya. Alhamdulillah, kita udah berbuka puasa. Bukalah dengan yang manis-manis. Enggak, gue dengan kacang, sambal kacang. Oh iya. Puasa? Puasa. Oh, di sini enak banget makanannya. Apalagi ditemenin teman-teman Genta lagi. Makin enak juara pokoknya. Oke. Okay? Maaf yuk. Ya Allah, noraknya. Jadi gua enggak tahu. Balik mulu gue. Ya udah pokoknya kita mau makan dulu ya. Ratu Rempong lagi di jalan, macet kayaknya. Apa enggak tahu kemari dia? Coba telepon dulu. Biasanya kan dia nyasar-nyasar, Em. Ya sudah lah ya, nanti kita lanjut lagi sayang. Belum, Besti. Belum. Anjir, cepet-cepet banget. Bentar, bentar, sini lo, sini lo, sini lo. Sini lo, sini lo. Assalamualaikum. Sini lo. Gua bilang pakai baju apa perjanjiannya? Muslim. Ini biar semi modern dikit ya, Kak. Oh, ini style semi modern. Lu naik motor tuh gimana sih? Enggak, mau mobil, macet banget. Tara mana? Enggak ikut lah. Padahal emang enggak apa-apa, Rip. Gratis kok. Gua keluar. Dia kan emang jarang ikut kalau kumpul-kumpul Genta. Temen motor gua pun jarang. Tuh, dapat tuh. Ya Allah, gua juga enggak bawa lagi. Ini enggak belajar dari tahun lalu. Enggak apa-apa, enggak ada peripheral jadi kita enggak dicengin. Oh iya. Jadi aman. Untung udah buka. Halo, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ini bobo ini? Oh iya. Apa ini bobo ini? Ini apa sih, udah ada kamera aja? Dari tadi biarin sih, orang ini kan dapat dengan gua. Makan dulu. Iya, iya.
Oh ini makanya bertinggi. Waalaikumsalam. Hai. Kayaknya ngebok-ngebok lemari kelamaan nih, jadi telat ya. Lemari dia. Habisnya sih taunya last minute. Dasar. Jadi udah Yuri nih. Oh iya, cuma gara-gara yang nama Yuri. Ya gua lagi yang salah ya. Sorry. Eh, Wi. Eh, Bro. Eh, rehat. Eh, duduk dulu nih. Oi. Sama aja kali ini. Pakai rok tuh. Oh, ketinggalan loh. Pakai rok. Apa? Dipakai. Udah tadi pakai togel. Ini ada namanya. Penti, Penti. Jam berapa ini ya Allah? Kecepatan kalian datangnya. Cewek-cewek gue dateng nih. Silakan. Namanya TV berwarna. Berarti tinggal si Revi. Semua pada datang. Udahin rep itu dong, rep hijau. Keren hijau. Keren hijau. Oh, rempong lo datang. Rumput kali. Siapa yang kok lama datangnya? Apa? Peng, peng sini dulu peng. Apa? Oh, lama nyampenya. Iya, ngapain? Jadi kita tuh janjian sama terus, Eva. Terus? Janjian pada tengah di mana ya? Dari siapa? Sorry dari teman gue. Alhamdulillah. Woi, dapat pampers. Hampers. Terus? Terus, udah gitu kita janjian lah di Citos dan macet, ya kan? Janjian jam berapa? Ya udah, jam 5. Gak tahu kan jalanan macetnya kayak apa kalau kesini? Iya benar macet. Iya kan? Benar. Ya udahlah ya. Jadi kamu berdua aja nih sama berdua sama Eva ya berdua. Oh Penti, aku kenal sama istri aku. Ya Allah, udah kemana? Ini istri aku nih. Hai, apa kabar? Baru ketemu istrinya Kak Afdal ya. Ya ampun. Iya, aku baru lihat loh istrinya Kak Afdal loh. Iya, aku cuma dengar nama doang Fatma Suri, tapi belum ketemu orangnya yang mana. Oh ternyata iya, cantik ya istrinya ya. Dramanya ya, bagus dramanya. Eva ini istri aku udah ketemu. Iya Eva. Baru ketemu ya, salam kenal. Eh duduknya di mana penuh? Padahal waktu lagi makan ketemu kan gila. Ya Allah, enggak ada kakak. Kok ada kakak? Ini abang aku. Iya, ini ada aku, ini kakaknya. Iya, thank you. Ini dapat lagi. Ya Allah, tukeran hampers kita semua. Ini gue belum bawa nih ya. Ada ya? Nah, kita duduk di mana nih yang telat ya? Alamat udah dapat ya. Kita nanya, datangnya telat duduk di mana? Terus kata Rahmat, gak boleh lah orang telat. Ini kayak ini ya, satu kesini sini. Siapa ya? Nih gelar di sini kayak enggak pernah di lokasi enggak kayak ada gitu. Ada tiker enggak? Ya udah enggak apa-apa sih. Ya Allah, tiker tuh ada Angel tuh. Ada Angel. Ya selamat berbuka puasa. Ih lapar dong, aku makan dulu ya. Ya Allah. Bajunya gitu dong. Iya. Pakai tulban ya. Pakai kemarin juga sesuai konsep dan budget ya. Pakai tulban lagi. Turban. Sekali sih bajunya, baju lengkap kan. Oh iya dong. Oh, ini maksudnya yang mau beli sapi karena turban ini. Turban ini.
Pada hari turban jadi beli sapi di Revio. Jangan lupa belinya di Revio gimana? Kalau mau beli sapi di 0858 sekian. Eh, gue yang dapat. Iya, 0858. Bener. Ada yang bisa dimakan enggak? Oh, banyak. Bisa. Ada api. Ada mananya di dalam. Itu di. Kalau habis di lantai 2. Kedua kali nambah. Tapi beneran loh. Kualitasnya kayaknya bagus. Mahal. Gak ada ulang tahun dari orangnya gini. Oh iya bener, gak ada ulang tahun. Ibu sampai dompet-dompetnya. Oh Allah. Tapi semua jangan salah. Coba kita buka. Coba duit yang merah. Oh Allah. Jangan ngambil baru gue di koleksi. Uang bako, anak-anak kecil. Iya, ada kembalian, cepet baru. Uangnya banyak banget. Iya, makasih. Semoga minta dong. Jangan dong, yang ini baru. THR itu, dari Ferry. Minta dong, ya amplop. Ininya juga gitu. Hampers gak ada. Dia paling dibagiin loh, hampers. Apa lagi hampers? Tadi tuh udah ada buat Revi karena datangnya jam 7 telat. Jadi ini tadi tuh dikasih ke siapa? Itu gak bawa. Ke Eva ya? Kalau ada Peri lancipin Hampers sekarang. Apa namanya? Kartel. Oh masalah apa? Kemarin kamu takjil. Sama kolak. Karena bawa ini makan. Oh iya. Itu jajanin anak-anak tuh. Banyak. Oh pantesan enak banget. Jajanin. Satu. Enggak, tadi kamu ambil mana lagi? Ini pilo. Nih, ya ini kan. Nah, ini punya siapa nih? Ayo. Caca. Aku. Itu. Nah, ini punya ini. Bebo ini. Ini tenda ini nih, nih. Bebo ini. Bilang apa? Terima kasih ya, Mas. Kalian ya. Hah? Sekarang kan buru-buru harus sama. Lagi rame itu tapi sinetron si Temi Magic Line. Iya. Bocor green screen gitu. Iya parah lagi gila-gila itu. Apa tuh sutradaranya? Sondang. Itu Sondang kata saya. Sondang. Magic Five, Sondang. Kalau Magicom? Sonding. Magicom buat nasi. Oh, teriak tuh. Apa tuh Magic Five? Magic Five gua taunya Happy Five. Anjir banget. Itu bukan editor lah. Tapi sebenarnya juga iya kan, pantau banget. Lihat kayak yang terakhir, terakhir yang didorong itu dia begini. Rapi tuh pakai baju begini, rapi pakai turban. Makasih, lu pakai baju apa? Baju gamis. Tadi udah salaman belum? Oh. Kita ngambil buah dulu yuk. Gua ngambil buah dulu. Udah kenyang belum? Udah makan? Udah, gua udah tadi dari buka. Masih ada kah buahnya? Kayaknya habis deh. Ada. Kevinnya lagi ngambil buah. Kita kayaknya udah pada kenyang semua, udah pada bego. Kita udahan ya. Say hi dong. Minal aizin. Alfa izin. Ulang. 1, 2, 3. Minal aizin. Izin, mohon maaf lahir dan batin. Bye, assalamualaikum.